tanggapannya terkait dengan rencana pembangunan taman desa? Ya setuju, karena sekarang kan sekarang banyak rumah dan tidak ada tempat untuk bermain. Ya, sangat setuju. Kalau besok sudah ada taman desa, Bu, kira-kira nanti mau digunakan untuk apa, nggih? Ya, untuk bermain anak-anak, terus kalau sore itu, kalau membawa anak kecil, enggak. Kan biar suka, biar pada bisa makan, kalau nggak mau makan, kan bareng-bareng semua kumpul di taman. Insya Allah. Sangat pentingnya lahan hijau, karena sangat berfungsi bagi kelangsungan kehidupan, terutama dengan semakin banyaknya polusi udara dan juga sampah-sampah yang kini kurang mendapat perhatian. Bagaimana pendapat saudara tentang lahan hijau yang dimanfaatkan sebagai kolongan dorong sekarang ini yang nantinya akan digusur oleh pabrik industri? Menurut Mas Mas bagaimana? Ya bagaimana lagi toh, itu juga menguntungkan bagi masyarakat Singosaren tentunya, tapi kami menginginkan lahan hijau kembali untuk beraktivitas di siang hari atau sore hari untuk kami bermain. Tahu sendiri ya, di Singosaren baik utara Ring Road ataupun selatan Ring Road, itu lahan hijaunya sangat sempit. Dengan akan dibangunnya taman desa ini, saya harap ini bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak baik maupun dari Singosaren utara Ring Road maupun selatan Ring Road. Ya minimal itu kita punya lahan hijau lah untuk tetap bermain anak-anak, karena lahan hijau itu sangat penting. Di desa Singosaren sendiri itu masih sangat minim karena sudah banyak perkampungan, perindustrian dan pabrik-pabrik itu tersebut. Contohnya itu di selatan rumah saya ini yang akan segera dibangun. Badminton. Kalau main badminton di mana? Di jalan. Niku nggih upami ningali mriku atas ketinggal ngeten men luweh remen nek wonten ketinggal.